KA-17 Argo Semeru membawa satu kompartemen switch milik kereta api Bima ya. Jadi KA Argo Semeru dan KA Bima ini membawa kompartemen switch. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari timur stasiun Tarik, tepatnya di area tiber dari stasiun Tarik, dekat sinyal masuk stasiun Tarik pihak ke dinding ya, dari sebelah sana. Kalau saya ngarahin kameranya ke sini, backlight teman-teman, makanya saya ngarahin kameranya ke sini ya. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin hunting sebuah momen, yaitu kereta api 18 Argo Semeru. Ya, kereta api 18 Argo Semeru, kalian bisa tahu ya, membawa satu kereta kompartemen switch atau kereta tidur ya, yaitu milik kereta api Bima. Jadi kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima ini rangkaiannya sama ya teman-teman. Jadi membawa satu kompartemen switch di satu rangkaiannya. Nah, kalau kalian nggak tahu kompartemen switch adalah yaitu kereta api tidur ya teman-teman, kereta tidur maksudnya, milik kereta api Bima dahulu, yaitu pada tahun 1967 dan berakhirnya sampai tahun 1980-an. Pokoknya awal-awal kereta api Bima beroperasi itu sudah ada kompartemen switch-nya. Ini akan hunting kereta api kompartemen switch yang digandingkan dengan KA Argo Semeru. Kalau kereta api Bima ini bakalan malam ya teman-teman, nggak kelihatan. Nah, jadi kereta kompartemen switch ini harganya cukup mahal, yaitu sekitar 4 juta sampai 3 jutaan per perjalanan atau per penumpang ya. Jadi kalau di promo ini bulan Oktober ini promo, yaitu sekitar 1.900.000 sampai 2 jutaan. Ini baru perdananya teman-teman. Tadi saya hunting kereta api 17-nya Argo Semeru dari Surabaya Gubeng ke Gambir, nanti bakalan balik oleh KA 18 Argo Semeru dari Gambir ke Surabaya. Ini katanya kompartemen switch-nya berada di paling belakang, yaitu dekat pembangkit. Jadi kalian nggak tahu ya, kereta kompartemen switch ini bakal menjadi kereta mahal ya, mahal persewaan kalau nggak salah ya. Soalnya mahal banget teman-teman, harganya 4 jutaan sampai 5 jutaan per perjalanan. Jadi nanti saya hunting dulu kereta api 417 toh. Ini sinyal masuk stasiun Tarik sudah berwarna kuning atau semboyan 6. Berhenti stasiun Tarik dan akan bersilang dengan KA Argo Semeru yang saya tunggu-tunggu itu. Jadi saya nanti akan hunting sampai Argo Wilis ya, yang silang di stasiun Tarik. Ini masih lama ini. Yaudah, kita tunggu kereta api Argo Semerunya datang sambil kita hunting beberapa kereta api yang lewat di sini, oke? A417 do dari arah Surabaya Kota tujuan Kertosono Blitar. Nah, ini ada yang unik, lori para pekerja. Tapi 417 komuter lento dari arah stasiun Surabaya Kota tujuan akhir stasiun Kertosono Blitar masuk di jalur 5 ya teman-teman. Nanti akan tunggu silang oleh KA Argo Semeru dari Gambir ke Surabaya Gubeng. Jadi kereta api Argo Semeru akan lintas di sini pada pukul 16.25, sekitar ya 11 sampai 12 menit lagi. Jadi kita tunggu aja ya.
saya jarang banget nanti di sini ya teman-teman BTW. Oke, kita tunggu aja tapi Argo Semerunya datang. JL84 yang berada di sebelah sana sudah berbunyi teman-teman. Ini artinya kereta api Argo Semeru persiapan melintas langsung pada pukul 16.27 menit. Ini terlambat 2 menit dari jadwal ya. Oke, kita henti kereta api Argo Semerunya terlebih dahulu ya. Langsung muncul. Tapi 18 Argo Semeru dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng sudah melintas. Ini PCL di sana itu kalau nutup tuh datang banget teman-teman. Sudah masuk stasiun baru nutup. Tiba-tiba keretanya muncul gitu aja. Ya tak kita tunggu tapi selanjutnya ini teman-teman ya. Yaitu KA Cenggala dengan nomor KA kalau nggak salah ini 517 kalau nggak salah. Dari Surabaya Kota tujuan Mojokerto. Kita tunggu aja di sini aja. Nanti saya pindah ke arah sana sampai Argo Wilis baru udah selesai. Oke, kita tunggu tapi Cenggalanya. KA517 komuter lain Cenggala. Ini saya jalan dari sana mau pulang. Ini K6 Argo Wilis melintas. Jadi video terakhir pada nanti kali ini. Anjir, kepreset teman-teman. Waduh. Ya udah deh, sekian dulu video dari saya tentang kereta api kompartemen switch milik kereta api Bima dan kereta api Argo Semeru yang dibawa KA 17, 18, 59 hingga 60 Bima dan Argo Semeru ya. Jadi ini nanti berjalan reguler setiap hari, bukan kayak weekend, pokok hari-hari tertentu itu tidak teman-teman. Jadi setiap hari. Ya udah sekian dulu video dari saya. Saya pamit undur diri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video hunting saya selanjutnya. Terima kasih.